pengumpulan drone dan perlengkapan lainnya untuk prajurit Brigade 9 Korps Angkatan Darat 1 Donetsk yang sebelumnya dikenal dengan nama Resimen 9 NMDPR terus berlanjut. Dan mereka terus sukses menjalankan misi tempur di salah satu bagian yang paling sulit dari garis kontak. Kabarnya ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 6 Juni 2023. Tampak dalam rekaman, tank para pejuang Brigade ke-9 terus bergerak maju, menembaki posisi target berkali-kali. Hasilnya, tidak sia-sia dan sesuai harapan pasukan penyerang. Posisi musuh alami kekalahan total, titik pertahanan militan Ukraina hancur dan porak-poranda. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!